Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Saung Baraya. Oke, kali ini ada kasus baru. Handphone Oppo A37F tombol powernya ini keras, tidak fungsi sama sekali. Coba kita analisa, kita cas dulu. Ya, tampilan baterai pengecasan dan baterainya penuh, ini kisaran 90%-an. Berarti handphonenya, mesinnya tidak ada masalah, cuman bagian tombol powernya bermasalah. Kita cabut slot SIM-nya, dibuka backdoor-nya. Kita akan analisa bagian fleksibel tombol power dan bagian luar tombol power yang menyatu ke backdoor antara dua yang bermasalah. Sudah terbuka, masih segel baut. Oke, kita analisa bagian fleksibel tombol power bagian mesin. Coba kita cas ulang kembali. Kita akan analisa, kita akan cek. Setelah muncul tampilan baterai berwarna hijau, kita tes. Kita tekan menggunakan pinset. Jika layarnya tampil, merespon. Ya. Merespon, dipastikan tombol power fleksibel yang menuju ke bagian mesin masih bagus. Kita fokus ke bagian tombol luar. Berarti ini bagian tombol power bagian luar ini bermasalah. Sudah kita siapkan ini, tinggal pasang. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa kotoran. Di bagian celahnya kita bersihkan juga. Kebetulan ada stok tombol powernya, dipasang. Untuk kaki samping kanan kiri dimasukkan ke bagian celah-celahnya agar tidak mudah lepas. Oke, satu lagi masukkan ke bagian celahnya. Sudah maksimal. Pasang kembali ini tombol volume. Ya, dibersihkan dulu. Dipasang kembali. Tinggal kita pasang backdoornya. Masukkan kembali slot SIM-nya. Kita hidupkan, tes, tekan tombol power. Ya, menyala. Cukup mudah bagi para pemula. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi bagi yang membutuhkan. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.